Belum. Iya. Permisasi alien. Udah belum? Udah. Permisasi alien. Saat ini memang lagi COVID-19. Tapi harus menjaga social distancing. Tak ingin menjauh, Yasmin Nepper temani Giorgino Abraham meresmikan bisnis Gildak cabang barunya. Aktor tampan yang satu ini, yang namanya banyak disorot lantaran sinetron yang dibintanginya banyak ditonton. Giorgino Abraham memang tak ada habisnya. Meski sebelumnya lebih banyak terkenal saat membintanginya sinetron Love Story. Pemirsa, bersama channel saya Devan Official, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, teraktual, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terkini dari channel saya Devan Official. Selamat menonton. Giorgino Abraham memang tak ada habisnya. Meski sebelumnya lebih banyak terkenal saat membintanginya sinetron Love Story. Giorgino Abraham sudah memiliki bisnis pribadi yang dia rintis bersama rekan selebriti. Apalagi usai dirinya sukses banyak dikenal melalui sinetron Love Story. Giorgino Abraham tak gentar berganti berbisnis hanya karena dirinya yang kini ada di mana-mana. Lawan main Yasmin Nepper itu malah lebih giat lagi buka bisnis dan peluang usaha baru hingga memiliki berbanyak cabang. Seperti biasa, hari Minggu ini adalah hari libur para pemain Love Story, untuk syuting beserta para krunya tidak terkecuali Giorgino Abraham sendiri. Namun bukannya menikmati libur, Giorgino Abraham tersebut justru masih giat bekerja. Seperti yang dikutip dari Instagramnya, dia lagi pergi ke Pamulang menghadiri grand opening cabang barunya, Kokoni, salah satunya usaha minuman modern yang dirintisnya. Pemeran Ken di sinetron Love Story, itu tidak sendirian. Dia ditemani lawan mainnya Yasmin Nepper dan juga asistennya. Dikutip dari Instagram Budi Hidayat. Yasmin Nepper nampak menemani Giorgino Abraham sesekali bersembari berhenti di pinggir jalan sejenak, ingin membeli sesuatu. Diketahui lawan main Yasmin Nepper tersebut juga beberapa waktu lalu buka bisnis baru, berupa roti baru jadi keluarga selebriti Denny Hidayat. Tidaklah hanya roti, ada juga bisnis dimsum, kopi, pisang goreng dan bermacam bisnis lainnya, yang dipunyai Giorgino Abraham, usai banyak dikenal lewat sinetronnya itu. Berperan sebagai pasangan di sinetron Love Story The Series, Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper sukses membuat penggemar terbawa perasaan. Tidak hanya dalam sinetron, di dunia nyata pun keduanya kerap membagikan momen kebersamaan di media sosial. Penggemar pun mendukung kedekatan Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham, bahkan mereka setuju jika Yasmin dan Giorgino berpacaran. Menanggapi hal tersebut, Yasmin Nepper mengatakan jika reaksi penggemar membuktikan bahwa perannya berhasil. Dalam sinetron Love Story The Series sendiri, Yasmin Nepper berperan sebagai Maudi dan Giorgino Abraham sebagai Ken. Menurut Yasmin, penampilan dia dan Gino sebagai pasangan dalam sinetron tersebut dilihat sangat baik oleh penonton. Namun, Giorgino Abraham nampak tidak puas dengan jawaban lawan mainnya tersebut. Ia pun menggoda Yasmin Nepper dengan pertanyaan yang menyentil kejelasan hubungan keduanya. Berarti sampai peran aja nih, ucap Giorgino Abraham. Mendengar hal tersebut, Yasmin Nepper hanya tertawa dan end. Artikel ini berisi informasi tentang Yasmin Nepper, sosok artis yang sering diisukan dekat dengan Giorgino Abraham. Yasmin Nepper membuat pecinta sinetron menggemari aktingnya di Love Story The Series. Berpasangan dengan Giorgino Abraham, Yasmin Nepper tampak mampu membuat chemistry yang apik dengan lawan mainnya tersebut.
Tidak jarang netizen mengaku baper dengan penampilan Giorgino Abraham dan Yasmin Naffel. Tidak heran jika mereka berdua sering digosipkan pacaran. Karirnya di dunia hiburan tanah air dimulai ketika ia menjadi model iklan dan penyanyi. Bakat aktingnya mulai dikenal publik kala ia membintangi FTV Kutunggu Jomblonya Si Ratu Ayam di awal tahun 2019. Darah kelahiran Jakarta tanggal 22 November tahun 2003 ini ternyata mulai membangun karir di usia 15 tahun. Tidak hanya FTV dan sinetron, Yasmin Naffel juga turut membintangi film garapan Ernest Prakasa, Imperfect, sebagai Lulu. Perannya di film tersebut membuatnya mendapat nominasi di ajang penghargaan bergengsi.